Inilah pemirsa penampilan dari samping. Dan benda ini namanya adalah bayang gambang. Yang mana bayang gambang ini adalah tempat musyawarah perasunan untuk mencetuskan hal-hal yang penting secara berpindah dan untuk istirahat serta mengaji para sahabat dan santri Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini siaroh kita lanjutkan ke makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan. Mari kita menuju ke dalam makam. Jadi sebelum ke makam Sunan Derajat ini, kita mampir ke, kita ziarah ke Syekh Maulana Ishaq, yang mana desain dari petilasannya itu persis dengan yang ada di Sunan Derajat ini, juga menggunakan bangunan kayu. Terlihat di sini nampaknya menggunakan kayu jati dengan beberapa ukiran yang menurut saya ini luar biasa, dengan ukuran yang tidak kecil. Bagi saya pribadi, ini adalah pertama kali saya bersiaroh atau mengunjungi makam Sunan Derajat. Jadi pemirsa, mulai dari pintu gerbang sana, bangunannya itu terbuat dari kayu. Jadi menggunakan kayu dengan ukiran yang cukup sempurna dan juga warna yang luar biasa. Itu di depan adalah rombongan saya. Sampai tempat sampahnya saja terbuat dari kayu. Yep. Dan petilasan dari Sunan Derajat sendiri itu mirip dengan makam Ratu Ibu di Bangkalan, yang mana terbuat dari batu-batu yang disusun seperti ini. Luar biasa. Kita sudah memasuki area pemakaman Sunan Derajat. Di sini ada undang-undang ya tentang cagar budaya. Ada larangan dan juga ketentuan pidana. Sama halnya dengan makam agung yang ada di Arusbaya, juga ada ketentuan Jadi pemirsa, di makam Sunan Derajat ini, ketika kita memasuki pemakamannya, kita tidak atau dilarang untuk mengambil video atau memotret. Lihat, sampai atapnya juga menggunakan kayu pemirsa. Luar biasa. Terbuat dari kayu. Subhanallah. Luar biasa bangunannya. Ini di depan saya ini juga salah satu YouTuber, nama channelnya Info Bola. Bolehlah dikunjungi. Thank you.
Baik pemirsa, saya sudah selesai melakukan ziarah dan kita bisa melihat di sekeliling area pemakaman dari Sunan Derajat ada juga air barokah Sunan Derajat yang harganya bervariasi. Kalau yang botol kecil harganya 2.000, yang botol besar harganya 4.000. Bisa dilihat airnya. Dan di sebelah sini nampaknya ada peninggalan, suatu peninggalan. Inilah pemirsa penampilan dari samping. Dan benda ini namanya adalah bayang gambang, yang mana bayang gambang ini adalah tempat musyawarah perasunan untuk mencetuskan hal-hal yang penting secara berpindah dan untuk istirahat serta mengaji para sahabat dan santri Sunan Derajat. Ini bentuknya ya guys, masih utuh sampai sekarang. Baik pemirsa, saya rasa cukup untuk ziarah di makam Sunan Derajat ini. Kita lanjut di sunan-sunan selanjutnya. Insya Allah setelah ini kita akan berziarah ke makam Sunan Bonang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bisa kita lihat di sepanjang jalan ini banyak toko oleh-oleh, terutama pakaian, mulai dari pakaian anak-anak sampai baju orang tua. Juga ada souvenir, bisa dilihat mainan anak-anak, banyak sekali. Intinya yang berkunjung atau ziarah ke makam Sunan Derajat akan menemui, ini ada dodol, rengginang, dan banyak sekali macam-macamnya. Ini panjang sekali ya, sampai ke ujung sana masih ada toko-toko yang menjajakan makanan atau souvenir. Pak Oleh,